Tiba-tiba apa segala macem gue. Alah. Oh, mam. Ya abang lagi yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk sendiri. Tadi kan maksudnya kita yang kita serang, Gen. Kita udah kompak tadi dari luar. Makanya nanyanya yang normal. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Lu bukannya orang yang ini ya? Apaan? Ngata-ngatain orang teori konspirasi. Iya, nih aku tahu nih, aku lihat nih videonya nih. Iya. Iya. Gak ada gua ngatain, bang. Itu yang tadi lu bilang. Kagak, itu cuman di mata Najwa itu gua disuruhnya, briefingnya suruh begitu. Ya udah ngikutin. Ngomongin orang konspirasi. Orang gak berprinsip, mau aja disuruh-suruh kau. Ya ada duitnya, bang. Emang lu bilang apa kalau ngomong konspirasi? Gak ada, gua cuman bilang apa kalau misalkan konspirasi ya boleh percaya konspirasi, tapi kalau misalkan gak punya datanya ya jangan disebarluaskan. Oh, berarti lu gak suka sama Jering? Jelas. Enggak, kan emang jelas, Gen. Lu kan Jering tuh salah satu yang menggaungkan konspirasi. Dan kau, wah Jering nanti diajakin sama Jering nih, diajakin ketemu. Sikat lo sama Jering. Kagak, bang Jering. Gua dengerin lagu SID dari SMP. Orang lagi ngomongin konspirasi kok. Ya kagak, masalah gua kagak, bukan ngajar ke Jering. Enggak ada urusan sama Jering. Tapi buat Jering, orang-orang yang melawan teori konspirasi adalah yang harus diluruskan, diajak ketemu. Bukan maksudnya mau ngelurusin Bang Jering, tapi maksud gue kalau misalkan punya teori konspirasi, karena banyak orang yang akhirnya menganggap enteng gara-gara teori konspirasi gitu, keluar nggak pakai masker. Maksud Jering gua, keluar nggak pakai masker? Iya. Waduh. Iya, aku lihat. Aku lihat. Maksudmu Jering tuh menghasut orang-orang? Waduh. Hah? Makin bahaya nih. Iya enggak lah, memang omongan bang, kau salah. Lu kan tadi kan gua arahinnya cuma ke sapi doang. Lu kenapa sampai gua harus ntar urusannya sama... Tadi kan kau bilang enak duduk di situ, ada yang belain. Sekarang kau makan lah itu kursi, kau makan. Besok ketemu Jering, kau mau ketemu Jering di mana? Ku bantu nanti, ku mention ya. Gak usah, bang. Gak usah di mention, kayaknya dibaca. Ku mention, ya Allah, om, gak usah om, bener. Bang Jering, nih kalau Bang Jering nonton, gua dengerin lagu-lagunya Saidi dulu, dari dulu gua. Apa yang mana coba? Jangan asal ngomong kok. Yang mana? Mari ayo bangun dunia di atas perbedaan kita. Judulnya satu, apa itu? Kuat kita bersinar. Oke. Tahu gue lagu SID semuanya. Dulu sampai sekarang. Makanya jangan ada yang cover-cover lagu Jering, lagu SID. Kenapa? Kok kau kayaknya enggak suka orang cover lagunya Jering? Kenapa sih? Enggak suka. Kan waktu itu masalahnya gitu. Gue ngebelain doang ini. Ngebelain apa? Ya kan waktu itu Jering marah-marah gara-gara cover, gara-gara diiniin, dibawain lagunya. Dia ini gak berprinsip ya? Iya, nanti betul. Nanti bilang konspirasi, nanti Jering bagus. Nanti enggak, apa. Tapi kata kuncinya itu dibayaran. Segitu doang, om, nih orang. Segitu alah. Doang, al. Kagak, bukan kok. Begitu. Kalau konspirasi itu karena briefingannya begitu. Ya gue emang menyuarakan apa yang ada sebagai sudut pandang gue. Nah, berarti sudut pandang kau berbeda dengan sudut pandang Jering. Bukan berbeda. Jangan digituin, bukan berbeda sama sudut pandang Jering. Emang kalau berbeda kenapa? Kok kau takut sih berbeda? Ya berbeda, dah. Ya udah kalian ketemu ya. Dah, kenapa jadi harus ketemu sih? Salah satu yang di ciri khasnya podcast Master Deddy Corbuzier adalah klarifikasi, menemukan orang-orang yang berbeda pendapat, yang bermasalah. Kalian di sini nanti ngomong baik-baik kok, tenang. Nanti keluar dari komplek ini baru kalian kalau mau lanjut. Gak ada, gue gak ada sama Bang Jering. Gue Bang Jering, saya suka lagu SID. Dah, udah gak usah bahas. Tapi ngedukung dia, gerakan dia. Aduh, susah banget, ribet jadinya ya. Pikir udah ke situ aja arahnya. Enggak mau. Ini lebih menarik daripada ngomongin tetek sapi. Ini bener-bener bola liar meja ini nih. Kadang ke gue, kadang ke lu. Dia doang gak pernah dapet loh. Ayo, tadi kan aku udah ajak kita hajar dia, iya. Tapi kok tiba-tiba bela dia. Sekarang aku gak mau nyerang dia. Ya udah, ayo. Enggak, mau aku kau aja. Nanti kalau memang serangan kau udah masuk baru. Tadi aku udah nyerang dia, tiba-tiba kau nyerang aku terus. Dari bukan pertama. Bukan nyerang bang. Tapi gue emang ngerasa ada yang gantung. Gue tuh dari dulu, kalau ada yang ngerasa ada yang gantung, ya gue klarifikasiin gitu. Jering. Duh, Jering lagi dong. tapi iya. Iya, ini belum selesai soal Jering. Kalau ngomongin konspirasi kan bener dong. Ini belum selesai soal Jering. Kenapa lagi bang, udah gak ada. Gak gini. Kalau masalah teori konspirasi. Dia sesak napas loh. Oh iya bener. Takut beneran kayak sama Jering. Ini kalau misalnya judulnya gue bilang Regen lawan Jering gitu gimana? Jangan bener digituin sih, iya, bener. Nanti ngamuk lagi yang di sana dia. Siapa? Ya Jering ntar dibilang kita pakai nama dia buat clickbait gitu. Urusannya sama dia kok itu nanti.
Iya, tapi kan ntar awal mulai, oh ternyata dari sini sumbernya. Oh, Regen. Gue sih gak ada masalah sama Jering. Bang, gue nih kalau ke Bima. Tapi buat Jering, ketika kau menyuarakan menentang orang-orang yang percaya pada konspirasi, bukan, itu sudah masalah. Bukan menentang orang konspirasi. Enggak, kau udah menentang kok. Tadi tapi jangan langsung percaya sama konspirasi. Jangan langsung percaya sama Jering, kan berarti gitu. Ya kan? Ampun, kenapa jadi jangan langsung percaya sama Jering dah. Jadi harus percaya. Ini susah banget sih. Enggak selamanya apa hitam dan putih gitu. Ada abu-abunya juga. Ngerti gak sih maksud? Gue juga bingung nih ngomongnya apa sekarang nih. Kalau gue sih gini loh maksudnya. Jering punya hak untuk bicara. Dia percaya konspirasi, dia percaya apa, itu hak dia untuk bicara. Itu ada ilmu kok yang kita dapat dari Jering. Nah iya itu sama kok. Ini poinnya sama memang kayak tapi gini. Tapi lu ngelawan. Ngelawan dari mana gue ngelawan? Enggak, dia enggak. Gue bela sekarang Gen ya. Nah, ayo Bang. Dia enggak ngelawan Om, dia dibayar untuk ngelawan. Enggak, itu lebih parah. Kalau poinnya begitu ini lebih parah nih. Oh Jering gak akan bilang, oh orang-orang ini dibayar. Enggak kan nanti Jering masalahnya sama Najwa Shihab, bukan sama kau. Nah, enggak Jan, udah daripada sama Najwa lagi. Ini kenapa nih, siapa sih Jering sama Najwa Shihab berantem? Oh itu gara-gara, biasalah Regen itu. Kan memang kau dibayarnya sama Najwa Shihab. Bukan sama Najwa Shihab, sama timnya. Sama orang, dibayar sama finance. Kita dipanggil sama timnya Deddy, Tia. Tapi ya kan urusan kita sama Deddy tetap, walaupun Tia yang manggil. Ya kan, kau dibayar sama timnya Najwa Shihab, urusan kau tetap sama Najwa Shihab. Masalahnya Deddy krunya cuma 3 orang, Najwa Shihab ada 73. Tapi itu di bawahnya Najwa Shihab. Nanti berarti ini urusannya adalah Najwa Shihab berantem sama Jering. Bukan. Gara-gara kau. Sebenarnya Najwa tuh orang baik. Iya betul. Jering orang baik. Betul. Dua-duanya pintar. Dua-duanya pintar. Kenapa lu adu domba? Kenapa jadi gue yang adu domba? Lah ya dia yang ngomong tadi. Lu tadi bang yang ngomong. Nanti udah biarin aja. Nanti biar Jering sama Najwa siap urusannya. Enggak gini kan. Gini kan. Jadi aku bela semua kau loh. Aku bela kau. Bukan si Jering yang kau serang, ya kan? Iya. Tapi pendapat soal teori konspirasi. Betul. Itu pun karena kau dibayar. Iya kan? Ya enggak, bukan begitu. Tapi dibayarnya itu untuk ngebuat video. Tapi kalau isinya yaitu berdasarkan keresahan saya sendiri. Oh berarti gitu. Lu berarti resah sama siapa? Berarti kau memang ada masalah pribadi. Sama siapa? Kau udah kubela gak mau kau. Ini kan berarti masalah pribadi kan memang kau. Lu resah sama siapa? Resahnya itu sama orang-orang yang ngomong konspirasi gitu. Udah bang, jangan dibahas gue nih. Jering, gue pernah ngomong konspirasi, gue pernah ngomong tentang konspirasi. Kau bermasalah sama orang-orang ini semua. Tapi kau numpang endorse tadi di sini. Gue kagak ada masalah sama siapa-siapa. Sama Om Deddy kagak ada masalah, sama Jering, sama Manji, sama siapapun gak ada gue. Tadi gue bilang kau ada masalah sama Jenderal. Bukan masalah sama Jenderal, kagak bang. Lu kan bilang, oh kita dibayar nanti nih. Terus gue bilang, bang ini tuh podcastnya Om Deddy tuh tempat baik gitu. Orang banyak klarifikasi di sini, orang justru temen di sini, kenapa minta bayaran? Enggak, aku tambah masalah. Ya ampun bang, masalah abang tuh masih kecil gitu. Maksudnya tuh belum terlalu besar. Mendingan kita ngomongin Otus Arci. Jadi Otus Arci ini emas buatan anak bangsa. Emas buatan anak bangsa. Ya. Nah, merah putih. Dia ini putih. Dia ini ingat ya. Ada Gen, jangan marah Gen ya. Ingat cucumu nanti namanya harus ada lotus-lotusnya. Ingat tadi anakku. Ini bukan juga konspirasi nanti. Ini bukan konspirasi. Ini beneran mas. Iya tahu bener itu mas. Ada sertikatnya. Tapi kayaknya dia gelisah nih. Kayaknya takutnya Jering akan nge-DM nih. Lu mau ngomongin Lotus Arci apa? Iya Lotus Arci boleh. Lotus kenapa? Arci aja. Lotus Arci kenapa? Lotus Arci adalah emas terbaik Buatan anak bangsa. Ya, kalau mau beli Lotus Arci langsung aja ke Tokopedia. Lotus Arci, mantap. 3 Agustus. Nah. Kenapa tuh. Dia? Kenapa dapatkan dia? Potongan langsung emas merah putih sebesar 50.000 dan pakai kode voucher dari Deddy Lotus Arci. Kan itu gua yang harusnya ngomong kan. Nih, jadi investasi emas tuh sekarang paling bener nih. Ya, dapetin diskon. Ada juga potongan tambahan harga 20.000 di hari tersebut nih. Nih kadar emasnya murni nih. Kadar emasnya murni. Murni kadar emasnya murni. Ngerti enggak lu? Ngerti. Masih inget kan? Lotus Arci masih inget dong? Masih inget Lotus Arci. Emas merah putih. Emas merah putih, benar. Nantikan nih, online launching-nya emas merah putih Lotus Arci tanggal 3 Agustus di Tokopedia. Tuh. Nih, buatan anak bangsa. Kemurnian levelnya luar biasa tertinggi di industrinya. Betul. Tapi ini di luar promo, aku tadi baru baca berita loh. Baru baca berita bahwa
investasi emas itu adalah yang paling menguntungkan di saat musim pandemi saat ini, karena harganya dia naik terus. Naik betul, terus. Betul, 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 betul. Ini udah kayak ngomongin ini ya, kita investasi ya. Betul, betul. Gitu. Tapi enggak, ini benar, ini benar. Ini benar memang, karena emas itu enggak pernah turun, tapi dia akan terus naik, akan bahkan terus naik. Properti aja ada yang turun. Ada turun. Kalau emas enggak. Oke. Okay. Tapi kita mendingan ngomongin jaring lah. Lah, udah emas aja. Enggak usah lanjut lagi ke jaring dong. Oke, aku bela. Lanjut karena topik yang lain. Kan. Hostnya, lanjut aku topik. Udah, tapi lu mau beli? Beli, gue Lotus Archinter. Kok bawa-bawa beli sih? Oh, wah. Aku udah mau ngalihin loh. Aku udah mau ngalihin tadi, Gen. Kau yang balikin lagi. Beli jaring. Kau yang balikin lagi loh. Beli emas. Kenapa jadi beli jaring? Beli apa emas? Kalau emas. Beli, tuh... beli, bukan beli. Beli. Kau bawa gaya ngomong aku sekarang. Bawa-bawa gaya ngomong. Beli, beli. Maksud kau apa? Bye. Jatuh betul ya. Enak nih orang marah-marah. Iya kan. Enak nih orang marah-marah. Iya lah. Ntar lihat lu lagi bentar marah-marah bang. Enggak. Enggak muter ini bola bener deh. Aku udah tenang. Ya aku juga udah tenang. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Nanya, sama udah. Kau. Kau ini mendefinisikan diri kau itu sebagai artis atau kreator atau komedian? Komedian. Kau kenapa gak mau dibilang kreator atau youtuber? Karena belum ada kreasi kreator yang ini di IG juga masih gak ada konten. Tapi kan kau punya YouTube. Ya YouTube juga kan masih ada gak ada. Karena kalau komedian kan lucu kan. Iya. Tapi dia marah-marah. Kalau komedian kan lucu. Terus? Bener dong. Iya kan stand up. Maksudnya kayak apa om? Dia gak lucu gitu om? Bukan maksudnya apa sih tugas. Ini kita apa kebuka ya? Kebuka ya? Apa sih tugas komedian? Melucu kan? Om dia udah narik napas loh. Iya, tapi kan tugas komedian melucu kan? Iya, ngelawak, yeah. Melucu, betul. Iya, betul. Bukan maksudnya berbicara tentang hal-hal yang gak sesuai dengan sama bener kayak betul. Netizen lu sekarang. Tapi gak bener. Lu malah ke Ari Lasso ngomongin musik itu gimana sih maksudnya? Siapa yang ngomongin musik Ari Lasso? Ah, tadi lu di luar ngomong gitu, ngomongin musiknya Ari Lasso. Maksudnya gimana itu? Siapa yang ngomongin musik Ari Lasso lagi? Tadi lu ngomong itu legend loh. Itu legend loh. Ari Lasso tuh legend mulai loh. Mulai lagi ada lagi baru bayan gua. Enggak, ini kita udah ngomongin yang lain nih, udah enggak ngomongin jaring nih. Semua aja musisi disebut Pancef Pondang, lu bilang lagi. Kapan lagi kita? Enggak disuruh nyanyi. Enggak ada yang nyuruh nyanyi. Enggak, kalau kau cuma ngomong Pancef Pondang orang enggak tahu. Orang gak tahu, nah aku nyanyikan lagunya biar orang, oh yang nyanyi itu. Ya itu Pancef Pondang, iya. Sebut aja semua penyanyi, Tommy J. Pisa tuh. Tommy J. Pisa aku gak tahu lagunya. Kok tua-tua kali lagu-lagumu? Kau gak ada lagu-lagu zaman sekarang, Anji Drive gitu. Anji, iya. Yang kayak mana lagunya? Lah, tak mungkin menyalakan lampu. Anji kemarin baru ngomongin foto. Iya. Iya. Covid. Korban Covid. Udah jangan diarahin ke sono lagi, Om. Enggak, gua kasih tahu. Kagak usah diarahin ke sono udah. Kagak usah diarahin ke Covid lagi dah. Covid pusing bener gua. Tadi dia udah nyalah-nyalahin liriknya Anji loh, itu hak cipta loh. Menyalakan lampu katanya tadi. Menyalakan lampu. Waktu, salah denger kali. Lampu tadi kau bilang mau kita putar ulang ini. Waktu. Enggak, kayaknya dia memang enggak suka sama semua musisi nih kayaknya. Kamu memang enggak ada yang suka sama semua musisi. Lihatlah. Semuanya kau serang. Enggak ada gua serang. Tadi jaring pertama, terus Ari Lasso. Pertama jaring gua enggak ada nyerang, pertama jaring disebut aja langsung tiba-tiba udah ada listnya aja lu. Bukan ada listnya kok. List apa? Itu gak tiba-tiba ada jaring, ada Ari Lasso, ada Anji Drive. Gua enggak pernah ngomong apa-apa, tiba-tiba udah punya beberapa nama aja lu. Enggak ada list di sini kau lihat. Enggak ada di kantongku juga enggak ada, iya, ada list. Enggak ada list. Kesannya enggak kalau kayak gini, kesannya nanti jaring ngelihatnya aku nih yang membawa-bawa, yang mengarah-ngarahkan. Enggak. Bang, gini Bang, lu yang pertama ngomong. Gua kan enggak ngomongin masalah jaring. Lu tiba-tiba ngomongin jaring, ngomongin Ari Lasso. Ari ya, Lasso gua enggak ada list. Iya jatuhnya ngelis. Kalau misalkan lu tadi gak suka sama jaring, terus kemarin lu bilang tadi gak suka sama, di luar gak suka sama Ari Lasso, sekarang sama Anji, semua lu sebut semua nama musisi. Ya enggak kan, memang jatuhnya, lagi nyambung. Ngomongannya lagi nyambung kan? Jatuhnya, Lagi nyambung jatuhnya kayak di list. Padahal gua kagak ada ngelis. Aku juga gak ada ngelis. Iya lu tapi nyebutinnya kayak di list gitu. Ntar abis ini siapa lagi mau lu sebutin? Project Pop. Siapa? Duta Salon 7. Nah Duta Salon 7, gua gak pernah bermasalah sama Duta Salon 7. Aku juga gak bilang kau bermasalah. Gak ada, tapi kan memang tadi omongannya memang menunjukkan kau bermasalah. Gua, ya ampun. Ini orang ini pergi lagi ya, kita udah bertarung di sini, udah berdarah-darah, ini dia pergi lagi nih. Apa?
Gak apa-apa. Aku ngelis, ngelis dari mana pula ngelis? Ya punya nama, nama-nama itu. Tiba-tiba apa segala macem gue. Alah. Ah, mantap. Matikan dari luar ini. Udahlah. Enak kali dia nyuruh orang berantem, dia pigi loh. Ya abang lagi yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk sendiri. Tadi kan maksudnya kita yang kita serang, Gen. Kita udah kompak tadi dari luar. Makanya nanyanya yang normal. Kau juga tadi ngapain ngomongin ayam? Lah, kan lu dari kemarin ngomongin ayam, bukan sekarang doang. Duh. Ini yang bener cuma ngomongin Lotus Archie doang tadi ini sama Maya Pada. Iya, Maya Pada Hospital, terbaik. Sisanya gak ada yang betul. Udah lah. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.